Yang sambal ya, Mbak. Assalamualaikum everybody. Jumpa lagi dengan channel aku Azli Abdullah. So aku nak makan makanan yang mudah, simple dan sangat sedap yang semua orang boleh buat. Masakan yang aku buat hari ni ialah telur masak kicap. Memang selalulah orang buat, tapi ini merupakan resepi yang sangat simple, yang sangat lazat. So sebelum kita mulakan makan, ini cara telur masak kicap. Okay, kita mulakan makan telur masak kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan untuk korang. Okay, kita mulakan makan ya. Ada 4 biji telur aku masak hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap gila. Memang lazat gila. Sangat lazat dengan rasa telurnya. Rasa manis, masin. Semua ada. Rasa pedas. Rasa pedas cili tu sedapnya, ya Allah. Benda sesimple ni kau tak buat rugi. Sedap. Sambal dia. Kau tengok telur dia sekarang sambal eh. Nampak. Dah. Penikmatan bila kita telan tu. Sedapnya ya Allah. Orang boleh cuba try buat ni. Sedap.
Memang menjelak jari lah. Rasa kicap yang dah di perasakan maksudnya. Maksudnya dia ada rasa dia. Kicap yang manis, dia letakkan pedas, dia letak masin, dia letak macam-macam lah, sedap lah. Ada rasa bawang dia. Sedap-sedap. Resepi sangat simple ni. Dia nak habis lah. Sedap sangat kot. Kali ni aku tak muat makan. Sebab dia terlampau sedap. Dan rasa muat tu memang hilang gila. Memang sedap. Korang cuba dah buat. Resipi pun aku dah share. Bukan susah pun. Bila kau malas ke apa, kau boleh buat resipi ni je. Tak susah. Orang kata terangkat. Nikmat oh. Oh, minit aku makan. Kejap kan. Sebab tak boleh tulang, tak boleh buang tulang apa semua. Rasa macam nak tambah lagi. Tapi tak boleh lah. Cukup untuk kali ni. Alhamdulillah illazi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada korang yang support aku. Terima kasih kerana sudi subscribe aku, dan yang mana belum subscribe tu boleh subscribe, share dan like serta komen dalam YouTube aku ni. Like, komen tu. Boleh subscribe aku, jangan lupa tekan notification all tu. Setiap kali aku post video, boleh tengok aku mukbang. InsyaAllah aku akan bagi apa konten-konten yang menarik kepada korang pada masa akan datang. So korang jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Azli Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.